Diduga tidak terima menunggu antrian lampu merah, seorang pria pemirsa di Bandung, Jawa Barat ini ribut dengan pengendara lainnya. Bahkan sang pengendara yang masih tidak diketahui asalnya ini meludahi dan sengaja menabrakkan mobilnya. Ya kenapa? Pinggir-pinggir. Jagat dunia maya kembali dihebohkan sikap arogansi pengendara. Kali ini terjadi di Bandung saat seorang pria terekam tengah marah-marah dikarenakan tak sabar mengantri di lampu merah. Menurut info, semula pengemudi mobil dengan nomor polisi D1332 SGF ini berada di belakang mobil si perekam video saat lampu merah. Pelaku yang ingin menerobos lampu merah terus membunyikan klakson ke pemudi di depannya. Karena gagal, pria tersebut marah-marah dan meludahi mobil si perekam, bahkan sempat menabrak mobil di belakangnya. Yang ngelaksonin kayaknya pas lampu merah disalip sama Prit. Pas begitu Prit disalip nggak tahu ngomong apa, mungkin dia nggak nerima. Akhirnya yang Prit mundurin ke belakang, akhirnya kejadian. Terus langsung kabur atau gimana? Oh, kayaknya mah langsung kabur lah gitu aja. Terkait dengan kejadian di Jalan Banda Citarum, Kota Bandung pada Minggu siang ini, Kanit Reskrim Polsek Bandung Wetan melakukan pengecekan ke lokasi dan masih proses penyelidikan tentang viralnya video tersebut. Setelah kami melakukan pengecekan, ya kita masih belum bisa menemukan alamat tersebut karena mobil tersebut sudah berpindah tangan. Ya kenapa? Pinggir-pinggir. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Sondi Agung, iNews melaporkan. Lu pintar.